Kita akan mancing topping lagi ke Desa Prida, tempatnya di Batu Abah. Dan sekarang saya dekat ke Tanjung Benua ya. Nanti kita mancing bareng Bungki family dari Jakarta, Bro Fergus ya. Nanti kita ketemu di sana, nanti Bro Fergusnya dijemput sama Sato dari Food Street Stanley-nya. Nah, kita akan coba fokus di popping dan juga kita akan coba jigging ya. Dan mudah-mudahan nanti kita ada hasil. Dan cuaca nanti kita lihat on way. Sudah sedikit mendung, tapi mudah-mudahan tidak ada petir ya, ke Jambui. Oke, pantangin terus. Banyak sekali gerombolan kelelawar. Itu Batu Abah yang spot legendaris, spot popping, salah satu spot terbaik ya di Indonesia saya bilang, bahkan di dunia. Jadi spot ini kalau ada hokinya biasanya jiti-jiti babon, sek babon biasanya. Namun karakter spotnya di sini ini tadi lihat Copi, jarum nyeram. Ini Bro Fergusnya juga heran ya. Dia sering mancing seluruh Indonesia, jadi baru pertama kali lihat spot seperti ini. Dibilang ekstrim ya, salah satu spot popping yang ekstrim. Gimana spotnya Bro? Gimana spotnya Batu Abahnya? Gimana spotnya? Land of the God. Land of the God. Land of the Beast ya. Ya, jadi salah satu spot topping terunik ya, saya bilang terunik karena karakternya beda di tempat yang lain, dan juga uniknya size GT-nya di sini biasanya lumayan besar ya. Jadi ya di atas 10 kilo lah. Jadi rekan-rekan yang mungkin dari luar Pulau Bali mau coba popping di Bali, ini salah satu spot popping terbaik. Yang spotnya tidak begitu luas, cuma segini sini balik ke batu itu. Jadi tergantung arusnya. Jadi kalau arusnya mengarah ke batu, kita main ke di balik batu itu. Jadi sebenarnya spotnya tidak begitu luas ya. Jadi kita tergantung hokinya juga. Ya.
channel Bali, agar channel Dungi, channel Bali bisa lebih berkembang lagi untuk menghibur rekan-rekan angler semua, khususnya Haji Poping. Jangan lupa di subscribe karena gratis. Ya nonton ya. Subscribe gratis. Tekan tombol merahnya. Tonton videonya. Ya bro ya. Iya. Di antara arus itu bro, di arus itu bro. Lalu biar tiangnya, biar terus ya. Nah biasanya di tengah arus ini misalnya. Ya, pelan-pelan, ntar ya, udah. Terus kemau, bos. Makut, hangus. Oke, bro. GT, bro. Baru ke sini dia, baru ke sini semua ini cukungnya sini nanti. Ya. Woo! Ya. Ini dia. Akhirnya track bro-nya. Hai bro ya. Terus. Nih, Bro Felix. Bro Vincent, nih. Dia pengaruh harusnya lumayan dia. Ya. Akhirnya, ayo bro jangan lepas bro ya. Ini kita ditonton bro. Dua jukung. Hai guys, ini kita lagi ditonton buat dukung kita tuh support Dungi channel Bali dengan like dan komen, dan juga jangan suka di dan lupa di subscribe ya. Ini jangan lupa subscribe Mister Kunyit. Oh yo bro, bro. Bro, ya. Turun, ya. Gus. Contohnya.
akhirnya strike juga. Kita tadi coba udah hampir kita 3 jam kita, jadi untung kita ada strike. Jatuh jorinya, nangis ya. Ini Shimano Osia. Bro Felix, nih, nah, ini itu olahraga. Bro Vincent, bagusnya olahraga tuh. Ya, bro, jangan kaki kendor bro. Udah aman bro, kita udah di dropnya nih bro. Kita udah aman, udah di kedalaman 60 meter, jadi udah aman. Jadi fight-nya terasa lebih berat karena arusnya juga lebih apa, masih keras. Terasa berapa kilo bro kira-kira bro? Paling 12 kilo ya. 12 kilo dia bilang. Kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa landed nih. Kita lihat. Ayo bro, naik bro. Naik bro, naik bro. Masih lagi itu. Turun. Ya, turun. Ya, biasa. Ini udah panas kayaknya nih. Dekat. Berapa meter lagi? Lagi habis ini ya. Habis ke Orinda. Ya ya kurang lebih. Kaptennya ngobrol deh, ngobrol dia. Galau dia, galau deh kapten. Ayo bro. Satu keistimewaan spot ini, spot satu abah ya. Di sini arusnya kencang, jadi ikan 10 kilo mungkin terasa 20 kilo. Ini udah banyak pengalaman mancing di seluruh Indonesia, jadi ya dibilang beda. Charter spot batu abah memang beda. Ya, habis sekali lagi. Tarikannya. Tadi diambil banyak waktu di tarikan. Ya, tapi nanti kita ikat ekornya dulu bro. Kayaknya dia kena, biar gak kena deko dia ya. Terus siap mah kali tuh, siap gak gila. Tegol ikutnya lah. Tengoknya deko ya. Pelan. Ya pelan dulu pelan ya, turun bro. Ya udah. Turun ya. Tuh kan ah. Lawan dia. Padahal kita udah aman ya, udah di ini. Banyak gak nyaman ya? Ya, harus berdiri. Ya, pelan. Gulung. Ayo bro, jangan, harus terus selesai nih, harus selesai. Nanti dapat Coca-Cola. Ayo bro, gitu dikit bro. Ini berpanan. Tapi gak gede lu. Gede ini bro, jangan. Wata, jangan lalu gini malah. Ya. Oke, turun. Berterima kasih ya. Dari atas. Pelan-pelan. Ya, udah. Oh, deh. Lutuh yang lutuh. Wah, sudah pelan. Lagi sekali, satu warna lagi. Jendarinya nih tuh. Kalau ditelan aman bro, tapi kalau kita kena apa, pipi kena badan tuh bisa lepas ya. HP-nya mana bro? Hah? Nanti foto pakai HP bro aja ya. Ini tim senak Indonesia nya lagi fight nih sayang. Bukan apa Roger udah di post ya. Nah itu ikan tombol itu. Tadi gede tombolnya.
kebiasaan pakai rem mahal sudah. Kami lupa diri nih angkatnya. Gimana bro? Udah bro, besok sini lagi? Ya. Apa hari ini aja? Lo kok gitu bro? Hah? Ini pakai gimana? Mereka cari nongolnya, kita cari udah warnanya udah ini udah jangan lain langsung bro, kita ekornya ini kita ikat dulu ekornya biar kita nggak kena dekompresi dia. Ini udah dekat bro, burung lagi bro. Tuh, siap. Wow. Ya lumayan lah. Wow. Lama. Lu sini biar kali dar. Oh, pelan-pelan. Lu. Lama. Ya, mari dar. Oh. Tuh, mari. Lumayan. Sini. Gua ganjung pengutung ini, Dik. Mesti biar dia pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya pak. Awas. Mesti di setelan dia sama. Ada 20 ada ini. Tegang, ikut. Nen, iya. Wuhuu. Udah penen. Tegang ikut. Tali ikut. Ya ikut. Di sini. Awas pak, disini. Oke, ya. Stop bro ya. Tegang ikut. Jadi kita akan buat ekornya kita ikat dulu biar ikannya nggak mati ya. Nah kita ini katanya kita dapat selamatkan ini ikan ekornya. Jadi biar kita bisa rilis ya itu salah satu yang kita pakai. Kita udah tagging ya. Oke bro, siap. Masuk sini dulu, masuk air dulu biar cepat jeblung ya. Bawa, masukin bro. Air tunggu aja, jangan dulu. Terus air dulu. Naik ikut tekan ekornya. Aku berenang aja ya. Jangan di sini. Biar. Keras harusnya bro, jangan. Kalau di sini, kalau di mangrove, boleh ya bro. Aman bro. Ya. 20 deh. Ya, dua main kita udah tag. Nah, udah. Bisa tuh aman. Nanti udah sehat ya kita tarik lah. Ayo ajar. Nah kita akan cari karang dangkal. Jadi bro bergusnya mau swim release ya. Swim and release mah bro. Ah, sekarang kita akan coba swim release ya. Jadi bro bergusnya mau swim release ala Dungki, ala Kiu Dungki, juga ala Kevi, ala No Boundaries Oman. Jadi salah satu seni dalam merilis ikan. Jadi tanpa harus turun terjun langsung atau dibuang langsung, kita maunya berenang sebentar sama ikan nanti kita rilis ya, swim rilis ala Dungki. Kita akan cari karang dangkal mungkin yang 10 meter lah, jadi kita berenang sebentar juga untuk keamanan dari arus juga, karena di sini arusnya lumayan besar, keras ya, jadi kita cari yang shallow ada karangnya juga tentunya, dari segi keamanan juga ya. Are you ready bro? We are ready. Kita akan nyemplung bareng bro. Nah kita akan swim release bareng. Oh,
They found it. Let's start landing it. Buka tali ni, beli buka tali ni. Buka tali ni, give it. Bali.